Halo, assalamualaikum sobat sapi. Jumpa lagi di channel Sapi Kulo. Kali ini lagi di tempatnya Pak Yono. Ini ada beberapa sapi jumbo dan calon jumbo. Di sana nggak dipakai nih Pak? Kedungsari ya, Kecamatan Klirong, Kabupaten Kebumen, Lur. Ini ada tiga sapi ya, PO semua. Ini yang udah jumbo satu, ini calon-calon ini. Oke, kita mau review satu-satu ya. Sebelum lanjut videonya, jangan lupa subscribe dulu dan nyalakan gambar loncengnya, teman-teman. Agar teman-teman semua bisa mendapatkan info-info terbaru dunia persapian. Kemur pira pakai, Pak? 4 tahun nih, Bu. 4 tahun. 4 tahun ya. Gede banget nih. Ini cat peranakan cilik Pak, apa tuh gede? Toko gede geringan. Toko geringan, dandani. Wah, keren ini. 28 bulan. Berarti nangkene pirang suwe Pak Kisan? Tahun Desember. Setahun. Setahun di sini, umur 4 tahunan ini ya. Poel pira Pak? Rampas. Ya. Ini keren banget sapinya guys. Palanya. Ini. Deleng ndase kayak main banget loh. Ya, jinak banget. Tanduknya udah pecah ya. Punuke luar biasa. Ini terah asli anu, Pak. Terah Klirong apa ndi, Gep? Klirong. Klirong ya. Petanaan ya. Nih. Jenenge apa jenenge ora, Pak? No name, enggak ada namanya ya. Umur 4 tahunan. Ini panjang ya sapinya. Punuknya juga bagus. Lehernya juga gede ini. Tapi berapa Pak? Harian gue macak juga Pak? Macak hari-hari. Sedina ngamin pira Pak? Ya sana, ini 5 mungkin. 5? Sehari 4 sampai 5 dia ngawinnya 4 sampai 5 kali guys. Hari tadi baru 2. Hari ini 2 ya? Ngeri ini. Berarti di sini baru setahun sih Pak? Setahun di sini. Dulu belinya gering, geringan ya caranya ya. Di sini didandani bengkel sapi ini. Bengkel sapi ya, bengkel sapi di Kebumen. Naik apa jenengane? Berarti pas tuku kira-kira bobot pinten Pak? Kurang paham ya, ditimbang sih ya. 4,5 pas beli. Iya. Sekarang ini 700 lebih Pak, 800-an mungkin. Ini mungkin 8,7 lah. Nah jadi waktu beli Pak Yono ini beli sekitar 4,5 kintal ya dulunya. Berarti pas umur 3 tahunan Pak J? 3 tahun di sini tuh didandani bengkel. Sayangnya nggak ada sampel yang masih. Oh, itu masih kecil Pak yang itu ya. Iya, itu. Nah, nanti kita lihat juga sampelnya dan berapa bulan lagi kita akan ke sini kita cek lagi. Kita taruh gini kurusan yang dulu. Oh ya. Jadi pas beli ini ya Pak, beli yang ini banget. Ini lebih kurus dari ini Pak. Kurus, lebih kurus banget. Oh ya, kalau ini pun paling sekitar 500-an kilo ini, tapi kaki ini gede-gede ini. Ini lebih gede. Iya, lebih gede ini ya. Jadi pas beli si ini ya, yang gede ini, dulu lebih kurus dari yang ini ya teman-teman. Iganya ketontak. Oh ya, sampai tulang iganya kelihatan katanya. Kelihatan. Nah sekarang sudah dirawat setahun di sini, istimewa jadinya ya. Nah ini berapa lama Pak di sini Pak? Ini sekitar 2,5 bulan. Baru 2,5 bulan. Ini juga dulunya nggak kayak ini gini mesti ya? Kurus banget ini. Oh ya? Kemarin ini kelihatan semua ini. Iganya? Iganya. Istimewa ini. Spesialis bengkel sapi PO. Nah ini umur pinter Pak, 2 tahunan? 2 tahun 8 bulan, hampir 3 tahun ya, 30 bulan lah, 2,5 tahun lebih ya. Ini dulu juga belinya kurus ya, didandani di bengkel. Nah ini juga kayak calon juga, ini calon kayak itu ya. Terah sini juga ini Pak, peranakan sini juga, petanaan juga. Oh tapi guna siapa orang ngerti Pak ya. Ini terah dari petanaan juga. Dan ini sapi juga panjang ya. Tinggi juga. Nanti kayak bisa nyalip tingginya dari itu ya. Jadi Pak Yoni tukang bengkel sapi PO nih. Umur 2 tahun 8 bulan hampir 30 bulan lah ya kita sebutnya biar gampang. Ini juga lumayan nanti jatuhnya. Seng pojokan sama juga Pak, geringan. Wongnya asem. Wongnya lunga jebule lur. Nah kali ini kecil. Ini kelihatan banget dia kecil ya. Oh, apa-apa. Kebumen hujan terus lur, jadi nggak sempat nyuci, nggak sempat mandiin. Oke, panyar Pak.
besaran kemarin ya. Ini udah, ini kelihatan, maksudnya ini paling kurus ya, ini ya kelihatan paling kurus. Loh, siki kayak tukunya kayak apa, Pak? Iya ya, jadi belinya kurus banget dulu. Ya. Ini apa namanya? Besaran kemarin poel sepasang, Pak. Apa? Poel sepasang, Lur. Ini apa? Berarti sekitar belum ada 2 tahun, Pak, Jay? 2 tahun lebih. 2 tahun lebih ya ini ya. Ini juga belinya kurus. Ya sayangnya kita nggak punya dokumentasi yang dulu ya. Ya nanti ini kayak gini, nanti 2 bulan atau 3 bulan lagi kita kesini, kita lihat perkembangannya juga ya. Nah ini kakinya kecil juga ini apa? Jenis lain sama yang ini. Oh iya. Teracaknya ada temen ya. Teracaknya jujur banget ini. Merisik. Merisik ya ini ya teracaknya. Tulangan kering. Tulangan kering ya. Jadi ini memang ini kayaknya kalau untuk segede ini kemungkinan nggak, Pak, ini, Pak? Ya, ya enggak. Nggak mungkin ya kalau yang ini ya. Kalau ini gemuk tapi nggak sejumbo yang ini gitu. Ini belum ada namanya sayangnya ya. Kasih nama sih apa, Pak? Apa ini nama jadeng jar? Pereng kali ya. Jenar kasih nama pereng kali. Rengli, Rengli, pereng kali ya. Nah ini sapinya di sini jinak-jinak juga loh ya. Walaupun bukan peranaan sini asli, tapi sapinya jinak-jinak ya. Karena mungkin perawatannya bagus ya. Nah kita lihat nanti juga. Ya makanannya apa, Pak? Anu? Ya biasa odot. Biasa odot. Terus komborannya? Komboran non komboran. Non komboran, komboran lur. Banyu putih. Berarti brand. Banyu putih, air putih campur brand aja brand. Ya kan, tapi istimewa ya tangan-tanganan sih ya. Ahlinya ini. Ini yang keren ini ya. Apa namanya? Bisa sejumbo ini, ya mungkin dari terahnya juga bagus ini dulunya ya. Terah bagus, kemudian mungkin di pemilik sebelumnya atau gimana, mungkin salah perawatan, Pak, ya. Kurang perawatan, ya kan. Kurang jadi berisi. Kurang berisi, ya kan. Jadi perkembangannya nggak kurang bagus, akhirnya dibeli Pak Yono ini. Dapat sapi, apa, kurang berisi, dipelihara setahun, ya, udah gede ini. Ini naik dijual berapa, Pak? Nah, itu dijual berapa, Mas? Nah, dijual apa orang, ya? Dijual 70 lah. 70 net? Apa nego, Pak? Lewih, Bang, gua. Ini minta 70, guys. Oke, nek tukune pira dirahasiakna, Pak, ya? Belinya berapa rahasia? Tapi sekarang ini kalau mau beli barangkali dia minat, ini minta 70, guys. Nanti tak kasih nomornya Pak Yono ya. Nah, ini kandangnya sederhana. Sederhana kandang desa. Kandang desa jare ini ya. Nih, makannya juga rumput odot ya, damen garing. Nih, cacahan rumput biasa. Nah, ini ada pedet istimewa, guys. Bagus ini. Lulu-lulu bagus ini. Oke, pedetnya umur pira, Pak? Sing paling pojoknya nih, Pak. Pedetnya umur pira, guys? Umur setahun. Bagus ini ya. Keren ini. Istimewa ini umur setahun. Nah ini makanannya kayak gini, cuman rumput odot campur rempah tahu sama ini brand ya. Tapi oh yo istimewa, sapi ini bisa gede-gede kayak gitu ya. Kalau ini ya ini, nah contoh contoh sapi yang baru masuk ini kayak gini ya teman-teman, ini kayak gini kurus-kurus ya. Ini contohnya, ini sudah lumayan berisi sih, ini nggak kurus banget, nggak rusak banget lah inilah, tapi ini termasuk kurus ya. Nah, rawatannya kayak gini aja loh. Oh, bumun aku. Ya udah ya saya bisa jumbo-jumbo kayak gitu ya. Nah, ini teman-teman. Nah, di tempatnya Pak Yono. Jadi tanpa suntikan vitamin apa ya, Pak ya? Enggak pakai vitamin-vitaminan, rumput odot campur apa jenengnya nih? Brand. Banyu putih ya. Nggo, Mbah. Lihat kan, Mbah. Berarti ditunggangi juga gelem ya, Pak? Ya orang pernah sih. Ini jinak banget ya sapi ini ya. Bengkel sapi spesialis sapi PO Pak Yono. Oke lho, 70 juta guys, 70 juta ini barang yang ini bobotnya sekitar kalau 900 sih belum ada ya. 800-an ini. Palanya lo bagus banget ya. Punuknya juga istimewa. Manut juga lagi, jinak ini. Ya, jinak ini ya. Nih.
kaki-kakinya kayak gini ya. Teracaknya juga nggak ada masalah ya, teracaknya juga bagus. Nah ini yang mau jadi naik nganu pak servis bisa orang orang bisa ya servisnya servis sapi ini dewek ya. jadi temen yang nitip servis nggak bisa di sini ya, harusnya khusus untuk sapi ini sendiri. Tapi kedepannya buka servis main kayak ini pak ya. Ya, jadi servis sapi gering ya. Sementara masih untuk kalangan sendiri ya. Belum dibuka untuk umum. Nah, ini yang minta 70 juta nih. Barangkali ada yang minat, juragan-juragan, bos-bos ya. Pak pejabat-pejabat ya, sing nali mau kurban atau pengen koleksi sapi PO, ini udah jadi pejantan ya. Di sini sehari ngawin 4 sampai 5 kali udah biasa ya di sini ya. Jadi harga segitu ya istimewa ini termasuknya ini. Ya. Oke, gitu dulu. Nanti ada, kalau ada yang berminat, nomornya Pak Yono tak cantumkan di deskripsi. Langsung aja hubungi beliau ya. Enak orangnya kok. Di desa, ini Kedung apa Pak? Kedung Sari, Kecamatan Klirong, Kabupaten Kebumen ya. Di Kebumen inilah sapi-sapi PO super-super ya, berasal dan dikembangkan di sini. Nah ini kayaknya juga calon nanti gemuk juga ya. Oke, gitu dulu teman-teman. Video kali ini sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih, matur suwun. Assalamualaikum.